Oke, masih bersama Mujine Bang Jai. Pada video kali ini kita akan mengupas bagaimana cara kita menyalin, memindahkan, dan menyisipkan video pada aplikasi Active Presenter. Oke, langsung saja. Kita buka aplikasi Active Presenter. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menyalin video. Caranya adalah seperti ini. Klik di sini, di mana, di durasi mana video yang akan kita salin, kemudian kita klik tanda merah ini, kemudian kita tarik sampai di durasi mana dari video yang akan kita salin. Kemudian kita klik copy rank, ini dia. Kemudian kita tentukan durasi mana kita meletakkan salinan tersebut. Misalnya di sini. Kemudian kita klik home dan pilih paste. Ini dia hasil salinannya. Selanjutnya adalah kita menyisipkan video salinan tersebut dengan cara menggabungkannya dengan video yang lainnya. Caranya adalah kita klik video yang durasinya panjang, kemudian kita klik split audio video object. Ini dia, kemudian kita tarik. Kemudian kita gabungkan. Seperti ini. Kita tarik lagi ke kiri. Ini juga kita tarik lagi ke kiri. Kemudian kita rapihkan ini. Kita sesuaikan. Kita cocokkan seperti ini. Itulah caranya bagaimana kita menyalin video dan menyisipkannya dengan video yang lainnya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita memindahkan video dari durasi tertentu ke durasi yang lainnya. Caranya adalah misalnya di sini, kita klik di durasi ini, kemudian kita tarik tombol merah ini atau tombol hijau ini, seperti ini. Kita tarik sampai mana durasi tersebut akan kita pindahkan. Selanjutnya adalah kita klik cut rank. Maka dia akan ada tanda seperti ini, garis merah seperti ini. Kemudian kita pindahkan durasi tersebut. Misalnya di sini, klik home, kemudian pilih paste. Seperti ini. Kemudian kita klik video yang durasinya panjang. Selanjutnya kita pilih split audio video object. Kemudian kita tarik. Dan kita masukkan ini ke sini, kita sisipkan, kita tarik agar dia bersatu, dan kita tarik ini juga agar dia bersatu. Jangan lupa videonya ini dirapihkan terlebih dahulu, seperti ini. Jika sudah selesai, kita bisa mengekspornya dengan cara klik export dan pilih video. Untuk menyisipkan video ada dua cara. Cara pertama adalah klik di durasi mana tempat kita untuk menyisipkan video. Misalnya di sini. Kemudian kita potong memakai split slide. Selanjutnya adalah klik kanan di sini. Kemudian kita pilih new blank slide. Kita letakkan di tengah ini. Kemudian kita tambahkan video, klik annotation, kemudian klik video. Misalnya ini, kemudian klik open. Setelah itu kita export. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah klik video, kita tentukan terlebih dahulu di durasi mana kita akan menyisipkan video. Misalnya di sini, kemudian kita pilih split audio video object. Kemudian kita tarik ini. Kita geser dikit.
kita masukkan video baru. Klik annotation, kemudian kita pilih video. Misalnya ini. Kita rapihkan terlebih dahulu. Kita tarik ke kiri. Ini juga kita tarik ke kiri, kita satukan. Oke, itulah cara bagaimana cara untuk menyisipkan video pada aplikasi Active Presenter. Oke, itulah cara bagaimana kita menyalin, memindahkan, dan menyisipkan video pada aplikasi Active Presenter. Oke, demikianlah. Mudah-mudahan panduan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus berkarya, tetap berkarya, terus melakukan yang terbaik, jangan lupa tersenyum, dan terus berdoa. Jangan lupa like, comment, membagikan video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe channel YouTube-mu Jenny Bang Jai, dan jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng, agar mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.